Cuma diganti barang ini nih. Namanya apa? Namanya adalah water level sensor. Ini mengatasi mesin cuci, Bang. Mesin cuci yang error ya. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya. Tentu bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesin cuci ini pada saat dinyalakan dia langsung error, Bang. Errornya apa? Perhatikan baik-baik. Ketika colok dapat? Ya. Colok. Kita pencet power, power. Kita pencet start. Nah, tuh. PE ya, teman-teman. Cabut. Matikan. Pertama, teman-teman, kalau ketemu dengan kasus mesin cuci error PE, lakukan yang termudah, ya. Pertama kali, teman-teman, buka sini. Nah, selanjutnya apa? Teman-teman tinggal ditarik. Masukkan telunjuk satu di sini, dapat? Ya. Telunjuk dua di sini. Nah. Masukkan telunjuk kemudian songkel belakang. Nah, songkel dapat? Ya. Songkel dan didorong-dorong. Nah. Dicek dulu. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Dicek dulu, Bang. Pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus, Bang. Nah. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, kita sambung lagi, Bang. Kita sambung lagi seperti semula. Ini aman ya, Bang? Ini kita cek dalam kondisi yang aman, teman-teman. Ya. Ini kita cek dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang baik-baik saja. Aman ini, Bang? Aman, Bang. Ah, nih. Ini aman terkendali. Selanjutnya kalau Anda sudah pastikan di area belakang, ya. Di area belakang ini enggak ada yang putus, oke. Di area belakang ini enggak ada yang putus. Teman-teman fokus ke sini nih. Teman-teman fokus ke sini nih. Di sini ada dua baut nih. Baut 1, baut 2. Nih, kita buka. Ini ada baut apa? Kita buka semua baut-baut yang ada di sini. Kemudian teman-teman tinggal digeser. Ya. Tinggal digeser nih. Ini kan ke kanan. Tinggal digeser ke kiri. Geser ke kiri ya, digeser. Geser berarti kan garis ini, Bang. Geser, geser ke kiri. Digeser ke kiri, geser. Ah. Kemudian diangkat. Alright. Ah, nih. Teman-teman cek di sini satu persatu, pastikan juga tidak ada satupun kabel yang putus, ya. Oke, ini aman ya, Bang? Aman. Perhatikan ini aman. Aman terkendali, enggak ada masalah. Alright. Nah, ini aman. Setelah Anda pastikan perkabelan di sini aman terkendali, enggak ada yang putus, nih. Mau enggak mau, selanjutnya langkah selanjutnya kita lakukan jurus yang kedua. Nah, jurus yang kedua kita pasang lagi. Tekan, dorong ke kanan. Tekan, dorong kanan. Dapat? Ya. Dorong. Nah, dorong kanan. Nah, ini kita pasang lagi bautnya. Kalau Anda sudah perhatikan semuanya, tidak ada perkabelan yang putus, ya. Baik di area belakang sini, nih, Bang. Baik di area belakang sini maupun di area depan sini, ya. Gak ada satupun yang putus. Gak ada satupun perkabelan putus. Teman-teman tinggal ganti barang yang saya tunjukkan ini. Barang apa yang masalah kalau mesin cuci Anda error PE, kalau perkabelan dalam kondisi yang sehat nih. Tep. Nah nih, perhatikan baik-baik barang ini nih. Oke, namanya adalah water level sensor. Nih, perhatikan baik-baik nih. Ciri-cirinya yang bentuknya ada tiga nih. Kabelnya ada tiga, teman-teman. Ya, satu, dua, tiga. Perhatikan nih. Nah nih, satu, dua, tiga. Nah nih, kita akan lepas barang ini. Kita akan lepas barang ini. Bagaimana cara melepasnya? Perhatikan baik-baik. Di sini ada soket, dapat? Ya. Oke. Di sini ada soket, teman-teman. Soket ini dengan soket ini teman-teman tinggal tekan, ya. Tekan, goyang. Teman-teman. Alright. Nah, selanjutnya apa? Di sini ada satu, dua, tiga. Ada tiga pengunci. Satu, dua, tiga. Teman-teman tinggal disongkel. Nah, seperti ini. Oke. Ini yang disebut dengan water level sensor. Water level sensor.
Nah, ini kita tinggal tarik. Ini kita tarik ke belakang. Tarik ke luar, Bang. Dapat. Nah, ini. Nah. Kita pasang punya kita. Ya, atau yang bagusnya, Bang. Nah, pasang di der. Kemudian kita tinggal rapikan lagi seperti semula, teman. Rapikan lagi seperti semula. Nah, ini. Tekan. Pasang dulu sekoci, Bang. Nah. Masangnya nggak boleh bolak-balik ya, teman-teman. Harus seperti ini. Nggak boleh seperti itu, ya. Masuk, dapat? Alright. Masuk. Oke. Look. Oke, dapat? Kita tinggal pasang, Bang. Habis itu apa pesannya? Kita tinggal pasang lagi seperti semula. Oke, selanjutnya kita akan nyalakan. Apakah setelah kita ganti barang yang namanya water level ini, mesin cucinya bisa beroperasi atau tidak? Perhatikan baik-baik. Satu, dua, tiga, colok. Dapat? Colok. Nah, kita pencet power. 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 Nah, nongol nih, Bang. Nongol ya. Kemudian kita punya star, 1, 2, 3, star. Nah tuh, kita nggak muter, Bang. Nih, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Alright, sudah normal, Bang. Matikan. Sudah normal, teman-teman. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, ketika di Google Map, Andre Tatum.